Assalamualaikum guys. Hari ini perkongsian hazanah laut hazanah laut dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka didamparkan buntak-buntak siput ni lah dalam sejarah ni sejak menceburi bidang mistik ni. Sebelum ni dapat 1, 2, 3 biji, kali ni Allah bagi, Allah damparkan berbiji-biji buntak siput, macam-macam jenis, macam-macam colour, dan dapatlah tiram. So ni baru dapat petang tadi. Ini tiram lah, belum dibuka lagi lah isi dia. Dalamnya ada mutiara lah. So kita nak cuci dulu buntak siput ni yang banyak kita dapat ni. Ni belum dibersihkan lagi lah, tu kita nak bersihkan. Kali ni proses pembersihan lah. Pembersihan macam budak siput ni. So kita nak bersihkan budak siput kita dapat tadi. Masuk dalam air yang bersih, air yang bukan air paip tau, air yang bersih, air filter punya air, kowe ke koko ke ni, kowe punya air ni, air yang tanpa klorin, air bersih ni, air dia kowe punya, tak bersih kan lah. Yang dapat petang tadi ni baru nampak kilauan dia tu, tak siput berapa kilau lah. Yang terbaik antara yang terbaik ni warna dia ni. Untuk siput yang berwarna cantik ni berkilau. Yes, nak cuci hari ni hasil hazanah laut hari ni. Eh, cantik kan? Kilat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa buntah ni yang patah yang besar. Patah yang besar dapat. Patah yang besar. Besar duit. Dua sini tu. Tengok colour dia, dia nak bersih, tengok colour dia, kilauan colour pun tak siput. Mana yang paling cantik? Ada 2-3 biji yang cantik. 2-3 biji yang colour dia betul-betul berkilau lah. Yang ni saya. Ini jenis warna putih. Selain dia buntak siput, nama buntak siput dia juga dipanggil cengkerang laut. Yang paling rare korang panggil kul buntat. Sebab apa kul buntat? Sebab nama dia kul buntat sebab ni kat atas ni bahagian bawah dia ada bentuk macam kof. Kul untuk kof. Kul. Jadi panggil kul. Dia ada bentuk kof. Kof. Jadi dia panggil kul buntat. Sebutan betulnya kul buntat. Bentuk kof kan. Kof. Siput-siput pun cantik hari ni dapat. Dia cantik ni.
Dapat batu lagi bentuk love. Okay, bentuk siput ni tak bersih kan. Cari ada 2-3 biji yang betul-betul berkilau. Cantik warna dia. Ni antara warna. Ni antara yang warna cantik lah. Warna yang berkilau cantik. Niroro Kidol. Mana ni pemberian Niroro Kidol? Kilat ni. Yang ni paling terbaik lah. Ada sebiji dia dapat. Dia duduk terasing jauh. Masa dapat ni. Kilat dia. Masa dapat terlampau di tepi pantai ke pasir ke tengok. Berkilau. Antara yang terbaik ni. Ada lagi sebiji besar. Yang paling cantik ada satu biji lagi besar. Cantik ke? Mana dia menyorok lah. Kira nak cuci dulu. Okay, sampai saya cuci dulu, saya bersih-bersih. Jadi dia letak, cara simpanan dia letak dengan air laut juga. Ini air laut, tempat kita ambil tu air laut dia juga, supaya dia tak mati, supaya aura dia kekal, berkekalan.
Alright guys, sampai bertemu lagi. Kain yang telah dicuci ya. Berkilat-kilat bila dah cuci. Dah cuci berkilat-kilat. Oh, saya kunci je, cuci dalam proses pencucian ini antara yang besar lah. Cantik juga. So, rezeki hari ni perkongsian buntat siput. Cool buntat. Cool buntat. Cool buntat. Alright guys, setakat itu perkongsian kita untuk hari ini, 24 Julai, hari Jumaat, awal pagi Jumaat. Assalamualaikum, bye. Sampai bertemu lagi ya guys, buntat siput yang telah siap dicuci, dibersihkan, berkilau-kilau kan. Rezeki untuk hari ni, buntat siput. Buntat siput dan tiram. Belum kopek lagi ni. Belum kopek lagi tengok isi dia. Biasa dalam dia mutiara ni. Alright guys, sekat itu perkongsian kita di hari ini, buntat siput ataupun kul buntat yang sebetulnya. Assalamualaikum. Alright guys, setelah dicuci kul buntat, dapat lagi barang Hazanah Laut Neo Rocky Doll. Bagi lagi barangnya, barangnya ada lagi. Okay, ini paling best ni, batu kristal, kristal laut macam kasut bosku, macam kasut lah. Bentuk macam kasut ya. Bawah dia kristal ni, habisan kristal. Apa lagi barangnya? Untuk siput besar je. Tak siput lagi, kul buntat lagi. Ni batu apa ni? Atas dia transparan tu. Pistol. Apa lagi kita cari lagi? Tak siput dapat banyak hari ni. Bag yang kedua ni, plastik yang kedua. Okay, tak siput terlalu banyak lah. Rezeki yang sejarah berbag-bag dapat. Kul buntat lagi, ha ni cantik. Ah, oh, cantik, berkilat-kilat tu. Okey, saya cuci sikit, saya bersih. Fuh. Cantik tu, kilat tu. Cantik juga.
Apa lagi dia? Muntak siput banyak dapat. Rezeki muntak siput. Muntak siput lagi. Memang luck lah hari ni. Muntak siput saja. Muntak siput lagi. Anak dia kecil ya. Teriput lagi. Teriput lagi. Macam payung guys batu dia. Macam cendawan pun dia. Baik guys, nak cuci dulu lah. Okay, itu pengongsian dia. Next time akan diajar cara nak mendapatkan muntak siput. Cara dia nak tarik muntak siput tu untuk mendapatkan muntak siput sebegini banyak. Next time ya. Okay guys, thank you very much. See you again. Dah siap dicuci pinggan yang kedua. Kul buntat. Begitu cantik sekali, berkilau permukaannya. Okay, so untuk rezeki hari ni kita dapat kul buntat dua, hampir dua pinggan. Kul buntat hampir penuh dua pinggan rezeki. So please subscribe, like and comment dan share. Lepas ni akan saya ajar cara-cara untuk mendapatkan buntat siput yang banyak macam gini. Alright guys, sampai berjumpa lagi guys. Thank you very much atas support anda guys. Thank you, guys.